Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif kana sallahu sirra. Ma salakhta bi fathil lam ashhar min dammiha ay la tasluhu lana ma dama fika baqiyatun lisiwana dunyiyatun dunyawiyatun wa ukhrawiyatun li'annaka hina izin la tasluhu limaqamil ubudah alladhi huwa alqiyamu billah lillah li'annaka iza aznabta zamban aziman izan aznabta zamban aziman iz minaz zunubil azima indahum antara laka wujudan ma'allahi ta'ala wa ilaihi ashara al-imamul junid biqawlihi wujuduka zambun la yuqasu bihi zamb. Ma salaktah, mana tidak engkau layak, mana tidak layak engkau lam berbaris atas. Mana lam? Lam pada salaktah tu. Ini dia bahas lapas dulu. Lam baris atas, salaktah. Boleh juga baca domah, saluktah. Jadi sini dia baca dengan lam baris atas. Ma salaktah, baris atas. Ini dipanggil ashar, lebih masyhur di segi lughah. Min dammiha, daripada domahnya, daripada baris hadapan. Ya, kalau baca saluktah boleh juga, tapi kurang fasih. Yang ashar lebih masyhur dalam bahasa Arab dibaca bagi atas, salakta. Jadi dua wajah boleh baca, dua cara. Salakta, salukta. Iaitu engkau tidak sesuai, itu maksudnya. La tasluh, mana engkau tidak patut, engkau tidak layak, engkau tidak sesuai. Apa dia tu? Mana tidak engkau layak untuk kami. Lana aililahi ta'ala. Lana ai lima'rifatina, untuk makrifat akan kami. Ya, untuk masuk dalam makrifat yang tinggi di sisi Allah Ta'ala. Maka tidak engkau layak, tidak ada berkelayakan. Bila tu? Madama fika baqiyatul lisiwana, selama mana terdapat pada dirimu, mana pi qalbika, pi ruhika. Ya, makna dalam diri kamu, dalam ruh kamu tadi, iaitulah daripada baqiyatun, baqi mana daripada sisa-sisa selain kami. Maknanya seseorang tidak dibenarkan masuk dalam makam makrifat yang sebenar selagi ada dalam kalbi dia memandang-mandang akan makhluk. Maksudnya, sebab kalbi ila baitur rabb, dia kena full time penuh dengan zikir Allah, 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 jangan berhenti. Ya, habis tak buat kerja, kerja zahir bukan dengan hati. Kerja dengan badan, bagaimana ke laut, darat, pejabat, niaga, niat istokir besar ke, jutawan, miliana ke, pergilah. Itu tak ada hal. Itu jasad, ini dalam, ya, dalam enjin itu, tempat tilik Tuhan. Ya, dia tilik kosong, berasap, dapat pula berlumpur, keladak, maksiat, mungkar, puh lagi tak jalan, jam. Ya, Al-Tanah tak reda, tak sebab dia kata, Al-Sayru fillahi la yakuni illa ba'dal fana', sama mana-mana. Al-Sayru fillah, bermula jalan ke Tuhan, nak mula start jalan tu, la yakun, tak boleh, tidak adalah ia, illa ba'dal fana', melainkan selepas dari melenyapkan pandangan kalbi daripada makhluk. Dia buang habis bersih betul, sap botong buka. Ya, selagi ada makhluk pun ini besar ni, oh, tak dibenarkan. Bila tak masuk, bermakna kita duduk luar gelanggang. Bila gelanggang itu buat ibadat tu yang pusing dan tak buat menghadap. Ya, sebab tidak ditarik ke hadrat Tuhan. Sebab apa tak tarik? Kita tak bersih kan? Macam mana nak tuang air dalam bekas sedangkan bekas tu ada cecak? Ada lipas mati kan? Dia kena buang dulu bersih kan? Ha, barulah dia layak untuk dituangkan akan fight limpahan fuyubat, macam-macam istilah sufi itu. Sebab dalam Hikam Abi Madian dia buat dua patah kan,
Apa dia kata? Paslun waslun. Pasal wasal. Paslun mana buang kerat dengan makhluk kaki kamu. Wasal kamu boleh sampai. Itu je. Ya, sebab terkendala kita ada musing khayal dengan makhluk dia panggil alamil mulki yang ada sekeliling. Bila kita tinggalkan kalbi kita, bukan jasad ya, kalbi kita tu ta'aluk dia tegak, fak padamkan, sak tu dia naik atas, dia pergi alamil malakut, dia baru dia akan buka macam-macam pembukaan daripada ta'ala akan berlaku. Terus semua dia kata masalahtah lana, mana tidak patut engkau lana bagi kami, aili ma'rifatina, untuk makrifat akan kami, madama selama fikah ada dalam kalbi kamu baqiyatun, ada sisa sikit bekas lagi, lisiwana selain kami, mana sedikit pun tuan tak nak. Ini panggil tauhid apa? Tauhid khas ni lah. Tauhid apa makna? Menunggalkan. Sebagaimana kita berpegang tunggalnya ketuhanan ialah bagi Allah, begitulah tunggalnya pandangan dalam kalbi dengan dia je, jangan pandang benda lain. Boleh-boleh pergi tak ni? Kalau tak, tak boleh pergi. Dia pergi benda lain tarik. Sebab tu dia panggil ubudah. Makam ni makam tinggi, ubudah, bukan ubudiah. Ubudiah tinggi tapi bawah lagi, nyatah lagi pun ubudiah. Ubudah. Apa makam ubudah? Ay hurriyah. Ubudah dengan mana? Hurriyah. Makam merdeka. Merdeka kalbi dia daripada dipegang oleh makhluk. Ya, bila merdeka seronok. Seronok, entah dah keluar penjara. Ya, ni dalam jet, dalam lokap. Ya, berpusing-pusing, tak lemah. Dan bila keluar, selesa, seronok. Itulah para awliya. Kita sekarang bila tak di muka syafah, kita masjun. Apa masjun? Di penjara kalbi kita dengan kenal makhluk. Tak habis-habis pusing ini. Ya, siang malam, pagi petang, kira duit tu tak habis-habis. Kira kerja dia, duit dia, projek dia, tu je lah. Dia nak sesak, rohani pergi ke Tuhan, tak bau lagi. Dia terikat. Dia farik galbak, kosongkan kalbi dia nak. Bau yamlak Tuhan penuh bil ma'arif wal asra, dengan ma'rifat dan sir dari Tuhan. Itu ibaratnya ada hikam Ibnu Atta. Ini hikam Ibnu Ruslan. Kalau hikam Abi Madian dibuat ibarat apa? Paslun wasal. Sama ya. Ibarat beza-beza ya. Gentak perbahasan beza. Sama je matlamat dia. Dia nak kosongkan ya, sebab gentak dengan zikir dia kurang. Lai-lai ingatan tu, khayalat. Sebab orang dapat makam ni, kalau dalam Ibnu dalam Abi Madian dia kata apa ni? Dia duduk dalam makam ri'ayah mungkin. Makam ri'ayah. Mana orang yang ri'ayah, dia panggil bir ri'ayah mahfuzun anil ghafalat. Dia duduk makam ri'ayah, dia terpelihara daripada segala kelalaian. Mondur dalam makam ni, hati tak lalai dan full time. Itu dikata pi kulli lamhatin wa nafasin. Ya, di mana zikir pi kulli lamhatin wa nafasin tu besar kan tu. Isyarat ila maqamil ma'rifah. Kita duduk baca dengan lidah, kalau kalbi tak masuk lagi. Ya, sebenarnya tiap-tiap nafas dia nak dengan dia. Tiap-tiap nafas, tiap-tiap lamha kelipan mata kau dengan Tuhan kau. Allah Karim. Kerja kena buat kan? Ya, orang kata buat kerja. Ini kerja besar, ini kerja rohani. Menyucikan, membersihkan, mengosongkan kalbi. Ya, selain dari dia. Sebab kena pam dengan zikir banyak. Bila zikir dah banyak, nur zikir banyak, akhirnya apa? Kelalaian tu berkuak, hilang sikit-sikit-sikit. Lama suci lah, bersih. Dan bila dia bersih, layaklah dia menerima pancaran dari Tuhan. Ya. Ada mana kata, tidak layak engkau bagi dia, bagi Allah Ta'ala, bagi kami, selama ada lagi sisa-sisa lagi kamu memandang kepada makhluk. Ya, baqiyah dari mana? Duniawiyatun wa ukhri wa ukhrawiyatun. Sama ada benda tu bentuk dunia atau bentuk akhirat. Kerana ketika itu engkau tidak layak untuk berada dalam maqam ubudah. Maqam yang ketiga. Maqam pertama maqam apa? Zahir, maqam ibadah. Iaitu berhajat ni mufekam betul dia. Kemudian makam ubudiah yang kedua, iaitu membetulkan ruhan ini. Jaga peringkat tasawuf, peringkat mubtadi. Ini peringkat muntahi atas ni, ubudah. Mana melenyapkan terus pandangan yang lain. Abau dia dibuka dia dengan Tuhannya.
yang merupakan makam semata-mata berdiri dengan Allah bagi Allah. Aduh. Semata-mata dia billah dengan Tuhan. Apa saja yang dia buat di mana semua billah, bi qudratillah, bi iradatillah, bi taksisi iradatillah, semua dengan Tuhan. Yang lenyap akan diri dia tak perasan tuan. Sebab apa dia dapat ni? Bab pancaran sudah sampai. Bab pancaran sampai, dia dah hasap dengan zikir. Ya, banyakkan zikir akan terang, lagi terang, lagi terang. Ha, bila terang, dia syauk memandang, hilang. Yang lain, bawa dia berseronok. Ya, terkata, bi fal yafrahu, dengan aku naklah kamu gembira. Bila dapat makam, ya, farah mana gembira ni, bila dia buka. Ya, dia buka ijab. Dan buka ijab tu bila? Bila hati itu dipancar dengan nur, terang. Dan makam semata-mata berdiri dengan Allah bagi Allah. Ya, mana dia tak adalah lenyap. Ya. Kerana engkau ketika itu telah melakukan satu dosa besar. Mana iz minaz zunubil azimah. Ha. Li'annaka kerana bahawasanya. Ha, ketika itu. Kerana engkau ketika itu. Izan mana ketika itu mana. Bila kamu pandang diri kamu lagi itu. Ya. Aznabta zamban aziman, engkau telah melakukan satu kesalahan, dosa yang besar, mana kesalahan yang besar pada pandangan sufiah, sebab mengalih pandangan dengan Tuhan tu. Dia dah berlazat dengan Tuhan, aku pusing buat lain tak silap besar. Ya, ha, itu pada pandangan sufi. Kerana antara dosa besar di sisi mereka, ya, indal arifin, di sisi orang yang arif, para-para awliya, ahli ma'rifat, ahli hakikat, bahawa engkau memandang bagimu kewujudan bersama Tuhan. Ya, nak pandang ke Tuhan, kita pandang kita kan. Habis tak, terhijab. Ya, kita pandang kita je, terhijab dengan dia. Sebab dia suruh apa? Buang. Anta ma'al akwan ma'alam tu syahid al-muqawin. Anta ma'al akwan, engkau masih ditambat lagi dengan akwan, dengan makhluk. Ma'alam tu syahid al-muqawin, selama engkau tidak syuhud musyahadah akan muqawin. Siapa muqawin? Huwallahu ta'ala. Ya, ha, sebab bila jalan syuhud, jalan paling paling penting untuk kita jejak selepas daripada muraqabah dia pergi musyahadah. Kerana antara dosa besar di sisi mereka ialah memandang bagimu kewujudan ya bersama Allah Taala. Maksud dalam kita nak berjalan ke Tuhan, kita pandang kita. Dalam ibadat semayang kita nampak kita. Kita semayang, kita rokok, kita rasa kita, yang tidak rasa kita, oh jauh lagi kan. Diangkat di takbir dah habis fana lenyap. Semua dia rasa afal Tuhan. Ya. Ha. Kepada hal ini, kemudian Imam Junaid mengisyaratkan wa ila isyarat Imam Junaid iqauhi dengan kata ucapan dia apa? Kewujudanmu adalah satu dosa. Wujuduka zambun. Ya. Mana kewujudanmu itu adalah satu dosa. La yuqasu bihi zambun, ha, tidak boleh dibandingkan dosa lain dengannya. Maknanya tidak boleh nak dikias dengan lain. Sebab apa tu? Situlah dia punya tunas ni. Station ni tadi, kesilapan segala dosa kalbi ialah apa sini? Memandang diri. Ya, tu panggil antaralah kewujudan ma Allah. Bahawa engkau perasan dengan apa engkau. Ya. Ha, padahal kalau tanya semua kata dia. Kan? Kul kullu min indah, katakan semua daripada dia. Dan Allah Taala buat untuk khas diri kita pula, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, dia menjadikan kamu dan perbuatan kamu. Jadi perbuatan kita adalah dari dia, gerak dia. Perasan, maka dia jadi ahli marifat. Kalau tak perasan, mana dia masih lagi mahjub, gulungan orang terdinding. Bila terdinding makna apa? Jauh lagi lah, atau kena bokak dinding ni. Ya, itulah riyadhah wal mujahadah. Banyakkan riadah mujahadah. Pertama, kawal segala unsur yang mendinding. Apa dia? Hijab. Sama dia hijab tu hijab zulmani, maksiat, mungkar, zahir, batin. Atau hijab dalam bentuk nurani. Ya, bentuk maknanya ilmu, amal. Kita pandang tu hijab sebenarnya. Kita beramal, kita pandang kita beramal. Tu hijab. Ya, sebab kita kena pandang terus gerak dari dia. Kul bifadlillah wa birahmati fa bizalika fal yafrahu. Wa khairu mimma yajma'un, itu terang nas Quran. Katakan olehmu ya Muhammad, bifadlillah, semua tu kurnia Tuhan. Wa birahmatihi, dan dengan rahmat semua tu. Ha, fa bizalika falyafrahu, dengan itulah kamu gembira.
Mana kita gembira dengan memandang akan fadl kurnia dia. Bukan kita gembira nampak hebat kita, handal gitu kan. Pantang besar dalam perjalanan makrifat memandang hebat diri. Zaman terbalik. Dia pandang, dia berdentum dia tu. Dia bahkan dia punya ubat besar apa, hinakan diri, bangsatkan diri kita dengan Tuhan. Baru dia akan terbuka. Ya, kita hinakan habis hina diri kita, oh dia akan terbuka. Baru dia akan beri. Tahakkak bifakrika ya mudduka biginaih. Tahkikkan kamu dan mandang fakir kamu dengan dia. Maka dia akan buka. Ya mudduka biginaih. Dia akan bantu kamu dengan sifat yang maha kaya. Mana untuk mendapat bantuan Tuhan yang maha kaya, naklah kita fakirkan diri kita. Mana pandang diri kita fakir yang memang zati. Mana zati yang sifat asli kita. Kita fakir kan. Itu habis. Zikir sampai tak nampak gitu. Zikir jangan sampai tak nampak gitu. Kalau tak perasan kita, kita perasan dia je. Ya, di situ dia punya kunci kelazatan. Kalau tanya di mana kunci kelazatan zikrullah, ketika terpadamnya pandangan kamu pada kamu. Ya, ketika terhapusnya pandangan keperasanan diri kamu, kamu rasa gerak dari dia. Wah, yang sedap tuan. Lagi lazat, lagi lazat. Bila dah lazat, yang payah nak berhenti. Para arif bila dia payah nak berhenti. Dia buat ibadat, dia payah berhenti. Kita pula payah start. Cepat berhenti. Dia payah nak berhenti. Sebab makin lazat, makin lazat, makin terang, makin terang. Seronok. Maka keseronokan dengan Tuhan itu keseronokan yang sebenar-benarnya. Yang sangat dahsyat. Sehingga ulama-ulama sufi, ya para-para arif bila nak buat misal, dia tak kerti nak buat misal. Akhirnya buat misal apa? Lebih lazat daripada 1,000 kali jima' itu. Wah. Lebih itu daripada 1,000 kali. Kau 100 macam mana tuan kan? Bayangkan 1,000 kali lebih daripada itu. Maknanya tak boleh nak bayang. Man zak-zak wa man lam yazak lam yadi. Siapa rasa dia rasa lah. Ya, siapa tak rasa dia tak rasa. Jadi ilmu ni ilmu apa dipanggil? Ilmu rasa. Dia bukan ilmu cerita. Ya, yang dalam kitab ni cerita. Dia ceritakan rasa. Ya, maka cerita boleh membayang saja rasa. Adapun nak rasa, dia tak boleh sampai hakikat melainkan dengan dia rasa sendiri. Maka cara rasa nak dapat rasa dengan Tuhan, sila buang rasa dengan makhluk. Kita buang keperasanan dengan makhluk, masuklah kita merasa dengan Tuhan. Ya. Kita buang keperasanan kita dengan alamil mulki, maka naiklah dia pada alamil malakut. Dia buang keperasanan alamil malakut, dia naik alamil jabarut dan seterusnya. Itu keadaan dia. Keperasanan tu, ya, perasan. Dia ambil kalimah apa? Rasa. Keperasanan, rasa, merasa, telah dirasa. Semua itu. Rasa, dia panggil apa? Zauk. Dan wujudan, kedapatan, warid dan tampai pula. Semua perjalanan dia. Warid-warid yang cepat. Sebab al-intiba, al-iqbal, al-wisal. Dan iyan, ya, terbuka mata dalam ni. Dan menyaksikan. Ya, penyaksian kewujudan Tuhan yang maha dahsyat. Maka menenggelamkan pandangan lain. Bahkan dia masuk syurga, dia saksi memang confirm. Hilang kan? Confirm tenggelam lain. Ya. Kalau tak tenggelam, tu belum lagi, belum tepat. Bila tepat dia pump, memang tenggelam yang lain, hilang. Itu dia panggil fana. Dia panggil ghalabatu syurga. Ya. Asyidah tajuk tempat berlazat, dia mula berlazat dengan Tuhan. Allah karim. Allahumma ja'alna min. Kemudian fa'iza wa pinusratin izah. Tak ada fa' izah aja. Setengah nasrah ada fa' fa'iza. Setengah nasrah izah aja. Hawwal tasiwah ay anka bi'an kharajta anhu hatta anil fana'ih wa pinusratin hawwalta anil siwah, yakni afnainaka bi ilmina wa nurina anka hatta sirta la tara laka wujudan bal tara billahi wujudah wa huwa lillah fasara qalbuka mahallan lisirrina. Itu kaedah nak dapat, ya, boleh jadi mahallan lisirrina ar-rabbani wa huwa maknan ya'jizu al-fikr. Ini satu makna yang akal tak boleh tangkap. Ya, terlampau hebat benda ni. Antaswirihi
walisanu antakbirihi anhu. Itu seorang ulama besar ni, Sayyidi Syekh Syafi'i di Mekah, bila dia baca kitab Durun Nafisan, dia kata aku rai kitab ni macam ni je lah, gitu. Setara dia tu ulama besar macam ni je lah, tapi kau nak dapat betul cakap tu, kau kena rasa, gitu. Ya, kitab ni hanya membayangkan penerangan dia supaya kita faham. Bagi tak faham tak ada jalan, kena mengaban. Dah faham, dah betul dah faham, okey, nak dapat hakikat dia jalan riadah wal mujahadah. Dia dibuka je, engkau rasa lah. Kegasa, maka rasa tidak boleh dinukil, tidak boleh dibuat ibarat, tak boleh nak disurat. Rasa. Itu makan satu benda yang sedap sangat rasa. Boleh tulis. Boleh tulis. Dia kena makan. Dia pandang satu benda yang sangat hebat pun tak boleh nak tulis ke. Dia dengar satu bunyian yang sangat sedap. Dia semua sedap tu, jenis sedap bukan benda yang boleh diidrak dengan hawas. Sedap mata, sedap lihat, sedap makan, ya, semua ada kesedapan. Maka kelazatan paling besar ialah kelazatan ma'arabik, dengan Tuhan engkau itu. Ya? Ha. Maka siapa yang boleh tangkap itu? Al-Qalbi, Ar-Ruh, As-Sir, dia yang boleh tangkap. Ha, maka kelayakan semua dah ada, kan? Tuan-tuan semua dah ada kelayakan, tempat dia dah ada itu. Tinggal asal saja. Ya? Kalau kita biarkan rugi, peluang besar diberi oleh Ta'ala untuk kita dapat terjadi pembukaan hebat-hebat dengan Tuhan, tiba-tiba dibiar. Yang dijaga apa? Yang luar sangkau. Ya, buat sangkau luar kami takut dia tak makan tak itu, yang dalam ni yang hebat dia biar. Goli kaca dia pergi kilat, dia jasik. Pemata zamrud dia tak biar. Dan pemata zamrud harga RM300,000. Ya, nilam, apa lagi? Rubi, semua harga RM100,000. Dia biar punya berkarat. Tak pasal-pasal goli kaca dia belik, dia gosok, itu kerja bodoh. Ya, unsur jasad bukan main dijaga, ambil perhatian, bukan main. Unsur roh yang boleh pergi ke Tuhan, biar dia panggil ajhalun nas, sejahil-jahil manusia. Ya, Allah Karim. Maka apabila engkau memalingkan selain Allah, hawalta mana kau tinggalkan belakang. Ya, apa taswir dia, gambaran dia macam mana dikatakan kau palingkan, ya, selain daripada atas lewat kau. Tu dengan dipanggil apa tu, bi an kharajta anhu. Sekiranya pada satu nasar memaling daripada selain Allah Ta'ala, kami melenyapkan dengan ilmu kami dan cahaya kami daripada dirimu, hingga engkau memandang tiada wujud bagi dirimu. Ya, bila pandangan nur marifat Tuhan buka, maka dia akan lenyap. Ya, terkata bi an kharajta anhu, bila engkau keluar daripada dia, dia memandang diri kita, dia bagi tu, memandang kewujudan tu dengan Allah Ta'ala, dan ia bagi, dan bahawa Ta'ala bagi engkau bila wujud. Allah, Allah. Faham tu? Maka apabila engkau memalingkan selain Allah daripadamu dengan bawa engkau keluar tadi, bi an kharajta, engkau keluar tu kata keluar daripada diri kamu, bawa engkau sampai ke Tuhan. Iza kharajta anka faqad wasalta ila Allah, engkau keluar daripada diri kamu, kamu sampai Tuhan. Mana keluar apa? Itulah dia. Mana la haula wala quwata illa, padamkan haul kita dan kuah tu pandang dia. Nah, tu. Daripada hingga daripada fana sekalipun. Fana kita dapat pun lenyapkan. Itu panggil fana ul fana. Maka dia panggil jam ul jam'i. Jamak jamak dia panggil. Abau dia panggil baka. Pada satu nusar kita engkau memalingkan dari pesannya Ta'ala, kami melenyapkanmu. Ha, tu. Ya, kami melenyapkan afnainaka. Siapa yang lenyapkan? Kami. Siapa kami? Allah Ta'ala. Dia yang tutup. Dia tutup dengan apa? Dengan ilmu kami. Wa nur kami. Dengan nur kami. Ya, Tuhan tajalikan ilmu laduni dia. Ya, dan cahaya marifat dia daripada dirimu, hingga engkau memandang tiada wujud, sehingga keperasanan dia hilang wujud dia bagi dirimu. Ya, bahkan kau memandang kewujudan itu dengan Allah. Ya, dengan Allah, dan ia bagi Allah, semua itu wujud bagi dia semua, sebab hak dia berlaku. Itulah hakikat dia. Sebab kita bukan di sini, dan yang qiyamuhu binafsi, jawab dia Allah, kita qiyamuhu bighairi,
diri kita dengan yang lain. Cara lain Allah Ta'ala dalam kontrol dia. Ketiga itu hatimu menjadi tempat rahsia, tengok tu. Ya. Bila kita kosongkan saja, ha, sehingga kau tak nampak yang lain pada wujudmu sekalipun, maka pasara qalbuka mahallan lisirrina. Maka jadilah hati kamu tempat sir, rahsia ketuhanan kami. Ha, itu macam-macam isyarat dia akan beri tu. Dan ia adalah satu makna yang tidak mampu dicapai oleh gambaran akal fikiran. Ya. Jadi kata maknan ya'jizuhul fikr antaswiri. Akal tadi nak taswir gambar, tak boleh tangkap. Ha, tu. Dan tiada mampu diungkap tentangnya oleh lisan tu. Mana lisan kita? Tak boleh nak ungkap betapa dahsyat kesedapan dia. Ya, walisanuka antakbiri anhu. Ha, buat benda rasa kan? Habis sedap kita macam mana pun, dia nak rasa tu, dia kena rasa. Dia makan pun dia rasa. Ni dia pegang, dia buat durian. Buka lah makan. Ya, kalau tak pegang ni, tak. Saya suka pegang dia, tak suka makan. No pelik unga kau ni. Ya. Kita ngaji bab akidah. Akidah apa makna? Pegangan. Bila kita nak duduk tahap akidah, ya kan? Itu biasa. Ya. Bukan duduk tangga akidah, tu pegangan. Kita nak pergi tanda musyahadah. Mengenal Tuhan bukan bil akidah je, bil musyahadah. Itu lebih tinggi. Itu hadis sahih Nabi itu. Antak budawaka annaka tara. Itu kan musyahadah. Itu lebih tinggi. Ya. Akidah ni pegang. Tuan-tuan beli burger, pegang. Saya tak makan tak? Saya tak minat makan, saya pegang. Eh, macam spesies tu. Ya, rasa lah tak? Saya tak nak rasa, saya nak pegang ni. Rasa engkau tu. Kan? Tuan-tuan duduk tarap mana, tak tahu. Tuan-tuan duduk tarap pegang dia ke? Ha. Kalau tuan-tuan kata kau pegang ni gila kau, maka tuan-tuan kata pun tuan-tuan jadi gila. Gila tak nak berjalan ke Tuhan. Sebab apa? Ditambat tu. Dia panggil muqayyadun bil khalaik. Ditambat kalbi kamu dengan khalaik tu, yang payah nak pergi ke Tuhan. Ya. Kengit-pungit, kengit pusing-pusing, leceh panggil. Orang dah usul ila Allah, kita terkedik. Lepas tu rasa handal lah tu. Ya. Wali ketawa dia tengok kita kan. Dia nak undak pergi ngos panggil. Habis. Maka layakkan engkau, maka layaklah engkau ketiga itu baginya. Baru boleh baginya bagi hadrat Allah Ta'ala. Ya. Dan lalu kami letakkan rahsia kami padamu. Siapa pegang rahsia? Dia kata kita ni rahsia Allah adalah tersir. Inilah dia. Ya. Dia kata aku sir dia. Ana sirla wallahu sir. Kita kan kat mana duduk ni, makam ni. Bukan sir kat kedai kopi. Ni Allah sir, aku sir, Allah sir, rahsia aku, aku rahsia Tuhan. Kau jalan panah pun tak kenal lagi, mana apa rahsia, mengepik. Rahsia tu buka las di tajali bila dah bersih. Ya, ini nampak saya lagi, makin nampak saya mana cerita rahsia. Ya, tak berbau dia panggil asrar selagi kau memandang wujud engkau. Eh, kena lenyap tu. Ha. Dia kata pama salaha lisir illa ba'da an afnahu anhu. Yang tidak layak bagi sir melainkan setelah tidaklah engkau lah untuk rahsia kami melainkan setelah mana Tuhan melenyapkannya daripada dirimu. Jadi bangun malam-malam minta Tuhan, ya Allah tariklah kalbiku dan lenyapkanlah pandangan kalbiku pada selain daripada engkau. Kekalkanlah kalbiku setiap nafas dengan engkau. Mintalah tu. Kan? Siapa yang punya kerja dia kan? Kita apa daya, tak ada daya upaya minta dia. Dan dia tarik je tak ada apa lah. Kita rasalah macam mana dia rasa kan? Dan mengekalkan dengan yang kata Allah, baginya bagi Allah. Nampak dengan Allah, kembali pun semua kita nampak billah. Ya, kita murakabahkan. Iaitulah apa? Mudakhala sirkin wa mukhraj sirk. Masuk bisirkan abillah, keluar sirkan abillah. Masuk dengan Allah, dia keluar pun dengan Allah. Bahawa dia sah memimpin ini. Mereka telah ada, maka mereka merdeka lah dia daripada belenggul ghair. Ya, ketiga itu dia panggil apa? Pasara khurran an rikil ghairi. Dia merdeka daripada dihambakan oleh selain dia. Apa sahaja yang telah makhluk lah. Ya, makhluk macam-macam bentuk ni kan. Jadi diperhambakan mana, diikat dia. Wa mahallan lil asrari, dan tempat
selain bertanah tadi, dan tempat bagi segala rasih bila dia bersih. Yang dituntut adalah melepaskan diri segala sesuatu selain tanah. Itu yang dituntut. Palmatrub at-tajarrud an ma siwahu ta'ala. Allahumma ja'alna min ahli tajarrud. Ini lah dia. Yang kita minta doa ni ahli tajarrud. Mana bertajarrud? Berlepas. Kalbi kita terlepas daripada ditawan, dipegang oleh makhluk. Ya. Nah, maka nak lepas dengan apa? Minta wajizib kulubana, ya Allah sentaplah hati kami. Itu doa ada dia. Wajizib kulubana anin nazar rusukun ilaiha. Ya tadi hati kami daripada nazar memandang-mandang makhluk, kemudian terlekat dengan makhluk, ya terlekat jalan-jalan ke tempat. Hatta yang kasyifalana anwaru murakabah al-musyahadah. Sehingga terbuka bagi kami nur murakabah dan musyahadah. Terbuka nur murakabah musyahadah bin. Terlepaslah ikatan dia dengan khalak, dengan makhluk, maka tertambatlah kalbi dia dengan Tuhannya. Ha? Masuklah dia makam kurbi, makam unsi, ya? Makam berjinak dan bermesra dia dengan Tuhannya. Allahumma ja'alna minhum. Habis, kemudian kata pengarang, pamata taharaka kalbu sayul yakin wallahu a'lam.